wala amri kit la inta likit ni inta naditni شادتني لك وقلت اشترك لقيتك ضياني ولا عمرك لك انت لكتني انت ناديتني شادتني لك وقلت اشترك لقيتك ضياني. هاي ketemu lagi dengan Idol Fitri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama siapa nih? Kok gitu sih? Itu lagi yang gak peti. Ya, tapi ini agak berbeda ya, ya. Aku jujur li ya, aku tahu lagu ini ya. Tapi aku gak tahu di judulnya Iya, taunya lari joget-jogetan gitu lah ya. Aku gak tahu sih joget-jogetnya kayak gimana. Tapi judulnya tuh ternyata lucu ya, kalau bahasa kitanya lucu gitu. Gitu kan. Yes, betul. Cantik dan tampan sekali yang nyanyi. Siapa nih yang nyanyi lagu Ada Evi Masamba, Lesti Kejora, Sri Devi, lalu ada Kak Ical dan juga Kirky. Wow. Yang aku bikin apa namanya? Surprise-nya Kirking nyanyi lagu. Iya. Kan? Curiga nih bahasa Tagalog ya. Inggris habis itu Tagalog. Baru belajar bahasa Indonesia. Sekarang disuruh nyanyi lagi bahasa Arab. Gimana nih? Langsung aja kita tontonin lah kalau begitu. Happy Masamba, Les Diki Jora, Ical Majenis, Sri Devi juga Kirking. Ini kalau Nasar udah. Iya, terus Kak Dewi Persik juga gitu. Iya, kan? Dan jujur ya, aku enggak tahu lagu ini tuh awalnya gimana. Aku pikir bukan lagu ala-ala-ala. Pas aku dengar lagu Arab apa ya, aku enggak tahu. Pas masuk ke Arab, oh lagu ini gitu. Asik. Aduh, Kak Dewi. Happy. Aku pertama kali loh dengar Happy nyanyi Arab. Ah, bener aku juga. Iya loh, ini pertama kali loh aku dengar Happy nyanyi lagu Arab. Iya. Nice sekali. Enggak pecah kan suaranya, sama semua kan, masih belum mengeluarkan suaranya seperti apa. Sri Devi akhirnya bisa juga. Aku pertama kali juga nih dengan Sri Devi nyanyi Arab ya. Suaranya lantang-lantang. Iya, benar-benar. Pas di Arab nih lantang-lantang loh suaranya. Berarti ya belum ada suara nih Lesti, Kirking sama Ical ya. Belum ada solonya. Ini belum ada solonya, bukan enggak. Belum ngeluarin suara, menurut saya belum ada solonya. Seru lo dengerin ya? Seru lo dengerin mereka nyanyi. Ini cowok-cowoknya. Ada suara Kirkingnya, ada suara Ical ya, ada. Kan dua kan suaranya di situ kan kalau
satu kan, oh pasti salah satu nyanyi, jadi ini dua-duanya nyanyi. Dari tadi aku lihat kan banyakan Evi yang nyanyi ya, kayaknya memang Evi yang menguasai lagu ini. Kita lihat aja nih yang banyak nyanyi kayaknya Evi dari tadi kan yang menguasai. Tapi nggak apa-apa sih kalau nyanyi rame-rame gini. Iya. Kalau kita ragu nih ya, apalagi lagu asing ya. Terus ada teman kita yang lebih menguasai, ya udah nggak apa-apa dia. Yang penting kan yang ini bawa nama ke semuanya. Iya benar. Nama perseorangan lagi. Kecuali lomba. Aduh, lagu ini suka aku bagian itunya. Aisyah. Masih lihat teks juga. Gak masalah, masih lihat teks, kelihatan sih masih ngeliat teks. Soalnya rata-rata sekarang enggak enaknya tuh udah dikasih matador ya, di TV mana ya, aja tuh udah dikasih matador kan, sampai semua TV ya sekarang kasih matador. Jadi kalau kita enggak hafal daripada amburadul, mending kita lihat matador. Ada tuh, kedengeran tuh, biar pun nyanyi bareng kita bisa kedengeran tuh. Bisa, kita ini Lesti nih suara, suaranya bisa memilah-milah gitu siapa-siapa ya. Aku baru dengar secara fullnya ya. Sama aku juga. Habis. Kirain masih ada loh, makanya aku stop lagi kirain masih ada. Lagi asik-asik. Iya, kita kayak masih pengen sebenarnya dengerin, tapi ternyata udah habis ya kan. Iya, di sini memang Lesti enggak ada dapat solo ya. Iya. Yang kita lihat ya, yang kita lihat tuh orangnya enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada, memang yang lebih banyak ngambilnya tuh Kak Evi sama Sri Evi. Jadi kita jangan mikirnya kok dia nggak dikasih nyanyi sih, nyanyi ini terus ya, mungkin ya, mungkin dia lebih menguasai satu orang, jadi dia dikasih part yang lebih banyak daripada ini show-nya jadi nggak bener, jadi gimana gitu. Gimana pun yang nonton juga bukan orang Indonesia aja, orang Arab, apalagi hitungannya tuh Lesti, Evi, anak-anak ini kan udah fansnya tuh bukan Indonesia aja, sampai Arab ada, kayak di India kadang-kadang ada yang nontonin, pokoknya luar negeri lah, kayak Indonesia. Jadi sayang banget kalau udah tampilan keren terus pronounce-nya nggak bener, salah kan, bukan salah. Jadi misalnya kita nyanyi bukan karena nggak bisa untuk nyanyiin lagu itu, tapi memang kalau kita nggak menguasai itu kadang-kadang lebih baik kita nggak ngambil resiko lah istilahnya gitu. Dan ini bener sih buat aku, ini berhasil aku bilangin ya. Biarpun tadi hitungannya Kirking sama Dede Lesti ya, nggak dapat part solo, tapi pas nyanyi bareng tuh bisa kedengeran suaranya. Kita tahu nih, suara khas ini, suaranya Kirking gitu. Nih ini suaranya Dede Lesti nih, kedapat nih cengkoknya nih, cengkok Lesti nih, nggak bisa dibohongin. Bener, apalagi kita udah sering dengar suaranya, kita udah hatam gimana tipe suaranya gitu kan, main-main cengkok-cengkoknya kita udah hatam, udah tahu nih, oh ini suaranya Dede Lesti, ini suaranya Kirking, ini suara yang Sri Devi, ini suara Evi, suara Icao gitu. Betul kan. Betul sekali. Ini enak lagu ini ternyata dinyanyi orangnya lantang ya, dapat pronounce sih aku enggak tahu bener apa salah. Tapi buat aku tuh pas ngeliat teksnya sama sih yang dibaca sama yang diucapinnya gitu kan. Cool, dan juga yang penting emang hibur itu. Yes, benar banget. Kayak channel kami nih menghibur kalian kan. Iya dong. Makanya buat kalian yang merasa terhibur dan pengen dihibur lagi sama kita, subscribe channel ini. Loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.